ayam tiren, tabrak motor. Kesian amat tuh ayam, kesian amat tuh ayam. Subhanallah, apaan tuh? Itu truk apa? Apa traktor sih? Astagfirullahaladzim. Bang, weh, mantung kecopetan. Kecepatan. Astagfirullahaladzim. Bapak, kecopetan. Bocah ngapain ke toko oe? Ah? Jual perhiasan lah. Coba oe liat. Kok. Lo edit. Ayo demen banget tutup emasnya bang. Mas. Buat Islim ceritanya lo bisa nyamain di mari. Si Mamat ini. Gue tahu udah gede lo. Iya, orang kenal sama bocah ini. Ini mah tetangga, ya. Lu gimana sekarang? Udah minta baru ketemu lagi. Lu ambil aja nih kalungnya. Ih, kagak perlu jual-jual emas segala ya. Kayak orang tua lu. Daripada lu jual emas ini, mendingan gua kasih duit untuk nyak lu, ya? Ya bener sekalian. Cing nengok juga, ya. Oke? Iya, yuk udah. Bentar ya, kok ya. Oke, tapi kok gede banget, nyaratnya juga susah. Sini, sini, sini. Tunggu. Cang, sama Ancing, siapa? Gua sama nyak lu emang tetangga. Kalau gua ceritain suara ibunya panjang. Kagak bakalan paham lu. Dulu itu, lu masih dalam kandungan ya, masih dalam perut. Begitu, ya? Iya, kagak inget dia apa bang. Udah, mendingan emas ini kita yang bayarin. Ya kan? Pokoknya excellent prepek dah. Yaudah deh. Nih, gue kasih duit nih. Nih, lo nih. Duit semua nih tuh, lihat banyak kan? Kok cuma 500 sih, Cang? Lu mendingan gopek apa 300 ribu? Hah? Ayo, mana? Ambil tuh, Om, ya? Udah deh ya. Tadi, kantongin. Kantongin tuh, ya. Wah, kayaknya gue digibulin tuh sama dia berdua tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariam ganggu. Saya dapat laporan. Apa benar nih? Mpok jual ayam tiren. Astagfirullahaladzim. Itu kalau kejadiannya sama saya. Wah, habis orang saya hajar. Oh, saya gebok. Kurang ajar tuh orang. Berani-beranian dia. Ada juga gue yang marah. Ada yang jewer saya. Wah, siapa ini? Waduh, saya yang dijewer. Wah, dia kagak tahu saya siapa yang hansip. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bener-bener kelewatan lo. Bukan nenangin Pak Maria malah dikompor-komporin. Maaf. Gak boleh besok-besok ya. Iya. Ditenangin. Dengerin tuh. Iya. Kalau menurut ayah sini ya, ini gak salah lagi. Ini ada orang yang syirik sama Pak Maria. Gak usah kocok. Metoban. Lu kenapa tiap ketemu gua ketawa lu? Gua aja nahan-nahan nih buat ketawain lu. Kan Mariam. Sekarang Pak Mariam. Tawa aja gigi lu abis tuh. Aduh, Tong. Ada apa sih? Dapet emak, Tong. Dapet emak kagak ada, Tong. Oh, iya. Tong tadi. Udah, emak tahu nih Tong. Pasti nih dompet jatuh nih waktu emak lagi berantem sama Ko Maria. Mau cari lagi aku sono. Mak, tunggu Mak. Aduh. Mak. Aduh. Ya, masih nyut-nyutan lagi. Nyut-nyutan emang bisa lo. Oh, Ustaz, ini terus urusannya bagaimana? Udah deh, Pak RT, ah. Jali, ayo mau nyusul ke demenan ayo dulu. Hah? Demenan Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Mana tuh ya? Ah, yakin banget nih. Itu dompet jatuhnya di mari nih. Mak, kok kagak ada sih? Mama. Ya toh. Tunggu dulu, Mak. Aduh, bentar-bentar, toh. Ceritanya ntar aja di rumah. Mak ini lagi butuh banget nih. Aduh, Mak yakin banget itu dompet hilang di mari, toh. Masalahnya bukan apa-apa, toh. Itu dompet ada duitnya bakal modal dagang Mak besok. Terus ada kalung sama gelang Mak. Aduh, cuman seitu seila-ilanya harta Mak. Bentar aja, Mak. Untung mau ngomong. Tapi ntar dulu ya. Aduh, bantuin apa sih semuanya cari dompet? Tenang-tenang aja kita bantuin cari. Eh, Ule, Topan, bantuin cari sono. Eh, Pan, lundus, Pan. Ketemu dompetnya tuh. Ya, Pak Ustadz. Lu kenapa ketawa? Emangnya Topan angin pelacak. Udah, Pak Ustadz. Gak usah dicari. Gak bakalan ketemu. Aduh, good looking banget dah. Ini segerombolan orang miskin mau pada apa di sini? Lagi ini ya, nyari-nyari bekasan beras belanjaan orang. Iya. Dulu. Eh, Mina. Ini apa-apa nih? Bentar dulu. Lepasin tangan gue. Ini ayah ngerti nih. Ini gelang emak nih, Tong. Tong, ini gelang emak yang ada di dalam dompet emak. Ternyata lo yang ambil dompet gue. Oke, listening. If you want, I buy you. Oke? Lo mau, ntar gue beliin. Hah? Ya, apa maksudnya nih? Maksudnya kalau misalnya dia mau kan bisa beli lagi gitu. Oh, mal-malin aja. Seperti. Stres. Mau jang? Hah? Iya. Aduh, kemah ya. Bang Japra, Bang Japra. Berapa semuanya? Nah? Dua mangsek, 20 ribu. Kerupuk teh makan deh. Kerupuk saya makan dua. Dua ribu. Ya. Gue 8. 8. Ya udah biasa aja tuh, 30 ribu aja. Bang Japra, ya. Eh, Ojang. Ya. Lo tau gue? Siapa? Hah? Preman. Jupri juga preman, Nang. Alah, kenapa orang teh bisa lupa? Iya, berdua teh preman ya. Iya, lupa. Dia takut, preman. Berhasil kita ngutang lagi, gratis lagi. Bang Japra juga. Iya. Bang Japra. Ya. Aduh, punten lah orang teh lupa. Kalau mana yang berdua teh preman. Iya. Kalau mana yang berdua tahun teh siapa orang. Kalau makan bakso di tukang bakso berarti teh gratis apa kudu bayar? Bayar. Kalau gitu cepet atuh bayar. Mohon maaf nih Mang Ujang ya. Jadi boleh enggak? Hari ini nih utang. Enggak bisa. Balak kasadut mana teh ya? Tapi bisa ngutang, kudu bayar sekarang. Duh, Mang Ujang tuh orangnya baik, bijaksana. Pokoknya didoain sama gue nih. Iya, Mang Ujang. Biar baksonya laku. Amin. Ya. Biar laris banyak pembelinya. Amin. Terima kasih. Iya. Gak gini. Kurang teh lupa ya. Kudu iklan, kasih makan manete gratis. Ya, iya, apa? Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih, tenang ya. Sekedap. Iya. Bang Japra, Bang Jupri, iya. Kita ada oleh-oleh dari Alhamdulillah, Bang. Iya. Bang, udah dimakan bakso gratis, dapat oleh-oleh juga. Iya, apa-apa tuh tanda naon lah. Eta, oleh-oleh nah. Cepat, orang teh kurang kencang apa? Ya teh udah kurang tajam ini. Cepat atuh cuci piringnya. Iya. Balak kasadut mana teh ya? Enggak ngerti sekali ngomong. Wah, mana teh kok?
Jalan hidup lo udah ditakdirin begini. Jadilah manusia bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Ingkong, insya Allah. Menikah ya, nah kena, aduh, balak
sadun. Awas ya mane ya, budak bangor, orang teh tahu orang tua mane semua. Orang teh bakal lapor. Cuman sirkus jangan di jalanan, saya di lapangan dong. Nggak ujang, bercanda. Kalau motor cross tuh pakai motor bukan pakai gerobak, namanya gerobak cross. Pait kan aja. Ya udah, yuk kita go aja yuk. Kemon bang. Kemon. Teman bang Japra bang Jupri. Bang Japra bang Jupri. Aduh, malah kasadut mana teman malah ninggalin orang kan dia aduh. Tolongin orang. Aduh puntennya. Makanya teh Bang Japra Bang Jupri mukanya enggak usah ditua-tuain, enggak usah dijelek-jelekin atuh ya. Bang Japra mau tua. Punten maaf. Udah tua. Iya. Hah? Bilang udah tua? Enggak, masih muda. Bentar lagi. Ya, jangan atuh. Sama aja ya. Terus gimana maunya? Ntar orang kasih bakso gratis ya. Gratis. Bener gratis? Iya, gratis. Tapi ame lunas ya ame utang-utang yang dulu ya. Bang, kalau kita makan bakso gratis, Bang, tiap ada di sini, Bang, kenyang perut, Bang. Iya, enak lagi ya. Malah kasadut, ya teh cepet dah. Tolongin dulu ngobrolnya teh nanti aja di rumah ya. Aduh. Kita preman yang baik. Aduh. Bang Mus Japra, kalau makan bakso bareng-bareng jangan makan dewek-dewek. Halo. Ini bukan makan bakso, tapi kena air panas, air bakso. Bercanda. Dia mah kalau begitu, kalau bercanda tuh suka. Aduh. Ya gini aja. Sekarang rekonstruksi ya. Duduk. Ya. Sebelah kiri ya. Ya, sekarang kaki kiri. Ayo. Sebelah kiri ya. Iya. Ingat di sebelah kanan ya. Iya, duduk. Terus teh gimana ini? Tenang ya. Bagaimana, Bay? Devan, alhamdulillah abis nonton wudu badan seger banget, enteng. Kayak kapas dong. Alhamdulillah, Bang Ujang udah mau bertobat. Tong kenal deh sama anak itu. Siapa Tong? Yang itu. Yang badannya gede. Dia kemari tuh. Tunggu. Siapa lo? Ngolong-ngolongin jalan gue. Yang sosokan deh. Balikin dong. Dompet gelang sama kalung emas itu. Siang-siang begini ngigo lo. Dompet yang mana nih? Nih, biar Tong ceritain. Anak tahu, gue nyampe dompet maknya. Aduh, gimana nih? Kalau sampai ketahuan, berabe gue. Aduh, gimana nih? Balikin dong. Wah, lu jadi malingnya. Iya. Kalau gue gak mau balikin, gimana? Masalah buat lo. Di dalam dompet itu ada kalung sama gelang emas. Emasnya peninggalan nenek itu. Pokoknya lo harus balikin. Iya, balikin. Pantaran lo aja, pada cemen-cemen. Bitus lo bertiga, berani sama gue. Pokoknya, Entong bakalan maksa lo buat balikin dompet, gelang, sama kalung emasnya. Kalau gue gak mau, masalah buat lo. Masalah? Pecah pala gue kena duren. Alhamdulillah, Allah
masih ngelindungin lu. Apa? Sayangnya aja badannya gede. Gue udah ditolongin sama tuh anak. Kalau gak ada dia, pecah tuh pala gue. Mau balikin gimana? Kalungnya udah gue jual. Wah, aduh. Nyonya, excuse me ya. Mau diantar kemana nih ya kira-kira barangnya? Rumah bawel banget sih ah. Oh, bilong. Berapa jauh ini nganternya? Dikit lagi, udah ngomong aja. Abang tuh ngomongnya begitu sih, jadi gak enak hati aja. Ya beli panggul aja, Bang. Telat. Downloadnya baru ingat sekarang. Udah overtime aja, baru ingat, baru nyadar. Maaf ya, Bang. Jangan marah, pis dah. Iya. Bang, tuh brosur udah disebar belum? Brosur what? Itu brosur yang bilang kalau ada yang butuh-butuh duit bisa pinjam ke kita. Tapi bentukannya bentukan emas. Jadi kita kagak dibilang rentenir. Yes. Udah ya? Iya. Yes, yesterday. Maksudnya ya, akan datang gitu. Belum, lupa. Aneh sih Bang. Ya, tapi ntar tenang. Ntar abang sebarin ya. Untung diingetin sama lo. Oke. Yesterday. Abang sebarin, yes? Bener ya? Iya. Nah, itu kayak orang yang waktu bayarin kalung yang gue copet dari Nyanyi Entong. Kalungnya dipakai lagi. Gimana caranya ya? Gue bisa dapetin kalung itu lagi? Apa gue copet aja ya? Terus gue balikin lagi ame Nyanyi Entong? Atau gue jual? Bingung jadinya. Ayo kita jalan. Yaudah. Maaf, Cang. Cing. Masih kenal gak sama Aye? Iya, kenal. Siapa, Bang? Gimana sih, lo? Ngomong tadi kenal. I'm not know. Oh, Abang kenal? Kagak, artinya kagak. Gimana sih, lo? What is name do you do, ya? Ini siapa, ya? Siapa lu, Tong? Ayah itu yang waktu ketemu sama Encing. Yang kalung ayah dijualin sama Encang sama Encing. Oh, lo. Emang apa? Begini, Cang. Encing. Tuh emas ayah copet. Emas yang dipakai sama Encing, emasnya itu punyanya Manyi Entong yang ayah copet. Ngaco. Berarti lu copet dong ya? Hah? Iya. Yeah. Sini Cing emasnya, ayo mau balikin ke Manyi Entong. Aja lu. Don't worry. Jangan ngambil artinya. Sistem ceritanya lu main ngambil-ngambil, pasti akal-akalan lu, ngaku kan? Agak-agak. Nih ya. Lu berani ngambil-ngambil perhiasan gua, lu mau gua teriakin copet? Iya, yeah. Hah? Nih, copet! Bang, teriak, Bang! Proses ya. Copet, lu bantuin gua apa sih? Nih, kayak gua nih. Copet! Copet! Lari gak? Copet! Woy, coming soon semuanya! Copet! Aman, Bang, udah. Udah aman. Itu kan si Lela, anak gua ngapa ya? Masa Allah Lela, lu ngapa sih? Masa abis pulang main begini mulu. Kemarin bibir lu jebak. Kemarin lagi itu pipi lu pada bontol-bontol. Sekarang ini pada bonges. Panci apa? Bisa penyok. Bukan ada panci lagi lu mah. Malah udah kayak pantat dang-dang hitam banget. Emang udah cetakannya dari sana, Mami? Yang lebar-lebar. Mingkem. Kagak sedep tau gak lu mangapnya. Nih, sekarang apa lu ngapa? Ini tuh temen tukang bakso, Tommy. Tukang bakso? Lah, bagaimana ceritanya? Lagi lu main ngapa sama tukang bakso sih, si Lela? Edda. Hah?
Aduh, bukan begitu maksudnya, Mami. Aduh, gimana sih? Ayah tuh lagi naik sepeda nih kan. Nah, terus ayah nabrak tukang bakso. Terus ayah nyungsep. Begitu. Itu mah elu yang salah jebak. Aduh, betul gitu, Mami. Lagian gerobaknya ngalangin jalan. Gimana sih? Salahin. Jadi dia ngalangin jalan lu main sepeda. Wah, itu mah bener. Ntar Mami yang labrak lu tukang bakso. Gusti, Gusti. Eta tas si Balakas adut. Wah, kebetulan sama Ibu Hajah. Nggak usah repot-repot. Jadi teh di sini juga, saat ini juga orang teh kudu minta ganti rugi. Oh iya nih. Itu tukang baksonya. Assalamualaikum Ibu Haja. Enak aja lu pegang-pegang tangan gue. Gua abis wudu, bukan muhrimnya. Jangan ambil-ambil tangan gue. Ini orangnya yang bikin anak gua pada bonges, yang bikin anak gua pada gompal badannya, yang bikin anak gua item. Lah kasadut. Bukannya dari dulu udah begitu Ibu aja? Sembarangan. Kenyot-nyotin lagi. Puntet. Iya. Aduh, iya. Lu mau ya? Nih balok yang di tangan gua melayang ke muka lu atau kemana nih? Ke badan lu, ke leher lu, ke mulut lu? Mau. Mau. Jangan. Jangan atuh Bu Haja. Aduh, lu horor pisan Bu Haja mah. Iya. Terus lu jalan ke sini. Lu mau ke rumah gua kan? Mau minta ganti rugi gerobak lu. Udah hancur, ya kan? Iya, teguh mahal sih ngomongnya. Oh, jadi nih balok ke muka lo ya? Orang cuma mau silaturahim. Iya, silaturahim. Sekaligus minta maaf. Apa? Minta maaf doang? Iya. Enak aja lu minta maaf doang. Nggak bisa. Lu harus ganti rugi. Lu harus bayar gua. Ini anak gua harus gua bawa berobat. Mau tau lu berobatnya kemana? Ke luar negeri. Lu jauh pisan ke luar negeri, ke puskesmas aja atau Bu Haja deket. Gua Haja Komariah yang paling kaya di Kampung Langka. Iya. Iya. Ini anak gue harus dibawa ke luar negeri berobatnya. Oh iya. Cepetan. Ya Allah, kasian bener Mang Ujang. Cing Komariah tega bener ya. Cepetan duit. Aduh. Malah kasadut, perasaan teh gerobak gue. Gue dikata ulang. Enggak. Dengar aja lagi. Ya tuh, sekedapnya. Nah, ini urusannya Mami. Jujur aja. Ini Bu Haja. Berapa ini? 20 ribu. Lah, ini mah baru ongkosnya. Mana cukup? Ayo nih. Ongkos ke puskesmas perasaan 10 ribu. Ya elah, cuma segini. Ini mah baru obat merahnya doang. Perbeannya belum. Gimana sih ya? Obat merah sama kali ya. Ya. Dah. Ya. Sekarang ngapain masih di sini aja? Atuh, eta Ibu aja gerobak urang. Ngapa gerobak lu? Ada masalah sama gua? Ya enggak, mau ngomong aja gerobak teh masih ada satu mengkilap. Makasih ya Ibu aja, pamit. Aduh, assalamualaikum. Udah wudu, Mami. Jangan pakai ngomong. Ayo pulang. Lu mah jangan pakai main. Ntar gua kerangkengin aja. Ayo obatin. Buat Islam ceritanya lu. Hah? Ngurut-ngurut tanduk lagi di pala. Itu penyonyor begitu. How do you want? Hah? Gimana kejadiannya? Mina. Senin cepetan. Look at that. Masya Allah, Mimi. Lu kenapa? Bang, kenapa nih anak? Lah, I don't have. Mana gua tahu? Lu tanya sama bocah lu. Lu cerita kenapa lu, Tadi, ayah habis memaksa untuk nabrak. Mina, ngerti lu? Kagak.
lu yang melojolin aja gak ngerti. Apalagi gua, tepuk. Tadi Laila paksa Mimi nabrak entong jalan. Ya Allah, si Lela. Kenapa lu what do you want? Ketampa lu mau artinya, hah? Terus jidat lu begitu gara-gara apa? Sepeda nabrak baso. Ya Allah, lu nabrak baso, Mi. Itu ngerti lu? Ya apa, sedikit dia ngomong, sedikit mah gua ngerti, Bang. Oh iya, gua lupa. Nabrak bakso. Makanya gua bilangin, hah? Kalau jalan itu hati-hati. Lu mata udah diganjel begitu masih aja ngeliat itu gerobak bakso kan gede banget, hah? Big. Ngerti gak lu? Ini anak gua jadi tambah nangis kan nih. Udah cep sayang cep. Ya ya cep ya. Aduh maaf ya. Cep sayang ya. Saya lo. I don't worry ya. Di sini tuh sakitnya. Ah, kamu mah kayak lagu dangdut. Weh. Enggak, Mia, ambilin kompres. Ambilin air bates. Pakai bates. Siap. Skiting. Ini dingin artinya skiting. Ya. Salatullah. Salamullah. Allah toha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain tuh bawa kardus begitu? Cang Makmur. Iya. Mau masuk surganya Allah kan? Kalau soal gituan mah enggak usah ditanya, Tong. Cang Makmur, demen sedekah kan? Soal itu juga jangan lu tanyain. Nih, ada warga yang kena musibah, Cang. Makanya, entah mau ngiderin sumbangan seikhlas nih. Oh, ada warga yang kena musibah, Tong. Iya, Cang. Nyumbangnya seikhlasnya aja. 1000 juga gak apa-apa kok. Oh gitu ya? Yang penting lillahi ta'ala ya, Tong ya? Nah, sekarang gue sumbang nih. Kenapa lo ketawa? 1000. Katanya orang kaya. Ih, cuma 1000. Kan duincang banyak. Kata entong kan seikhlasnya. Suka-suka gue dong. Cang, kalau cuma 1000, pahalanya secuil doangan. Tambahin dong. Ah, lu pade bikin gue panas aja. Belum kenal gue sih lu ya. Pahalanya mau banyak kan? Iya makanya nih. Nyumbangnya juga banyak. Sedekah gue nih. Sekarang gue nyumbang. 1, 2, alhamdulillah. 3, alhamdulillah. 4, alhamdulillah. 5, 6. Berapa semuanya? 1 juta. Gua sumbang 1 juta. Tapi ada syaratnya, Tong. Lu kudu ngebilangin ke semua warga di kampung ini bahwa Haji Makmur nyumbang 1 juta. Ya? Iya. Tenang aja. Ikhlas kan? Iya ikhlas dong. Yang penting lu bilangin. Ya? Nyumbang bilang-bilang, namanya Ria. Banyak ngomong lu, Panah. Bukan ngeledek gue, udah bagus gue mau nyumbang. Yang penting kan manfaatnya, tau gak? Cang Makmur, makasih banget ya. Yaudah, engkau mau pamit dulu ya. Iya, sama-sama, Tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa bilangin. Iya, okay. Salam dulu dong. Pan. Bilangin ya. Iya. Salatullah. Biar orang-orang kampung sini tahu kalau Haji Makmur nyumbang 1 juta. Bang Haji Makmur. Hamba tobat ya Allah. Ternyata memang benar. Tetangga berkah. Pokoknya mau mulai sekarang. Urang bertekad bakal berdagang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ampura ya Allah. Alhamdulillah, Mang
Ojang udah mau bertobat. Mang Ojang, cara berdagangnya, cara berdagang Rasulullah, Pan. Nggak pakai jimat-jimatan lagi. Oh, ya Allah. Ya, Bay, udah incat dia. Ya udah deh, sumbangannya buat Mang Ojang aja. Mang Ojang. Ada aja apesnya. Astagfirullahaladzim. Orang teh lupa belum sholat. Duh. Aduh, kebanyakan nangis ini, Mak. Lelah. Iya teh kardus saha tuh. Isinya. Duit. Orang teh nggak mimpi kan? Iya teh benar duit. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini benar-benar rezekimu ya Allah. Siapa lo? Itu bersih perhiasan gua. Mau hidup 1000 tahun. Mau hidup 1000 tahun. Andet, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami dan Lela, anak Dedi yang seksi. Tahu aja Lela seksi. Ndet dari mana? Biasa, Mi. Pulang sholat kan dari masjid. Mami sendiri sama Lela dari mana nih, dua-duaan? Romannya girang banget. Pasti ada sesuatu nih. Lela, dapet rezeki. Oh, aduh. Anak pulau. Oh. Hah? Dapat rezeki 60 juta. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tadi Dedi itu baru aja sedekah 1 juta. Allah langsung ngegantiin 60 kali lipat 60 juta. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Ded, kenapa sih? Ini Dedi kenapa sih? Mami, kalau kita dapat rezeki mendadak dan gede, kudu bersyukur, wajib berterima kasih sama Allah. Makanya Dedi sujud, sujud syukur. Aduh, Ender. Dari mana 60 juta sih? Tadi itu si Ujang tukang bakso ganti rugi 60 ribu. Hah? 60 ribu? Aduh. Aduh, enggak usah, kalau mau pingsan di rumah aja, di rumah aja. Di sini mah ribet bopongnya. Pingsan di rumah? Iya, iya, enakan di rumah. Pingsan di rumah. Ayo, Lela, pulang, Lela. Pokoknya gue harus bisa ngambil perhiasannya Manyentong. Gue harus bisa. Gue kudu pakai topeng dulu biar gak ada yang ngenalin. Ah.
sini pengen ngambil perhiasan Mak Nyentong. Soalnya perhiasannya dipakai sama Nyak lu. Oh, ya gitu. Udah ya. Di sini kamu aja ya. Ambil dulu Mimi. Terima kasih Mimi. Sama-sama. Masnya ini. Makasih ya Mimi. Sama-sama. Keluar kamu hati-hati, ketahuan. Ya. Akhirnya, gue bisa ngembalin perhiasan Mak Nyentong. Alhamdulillah. Sadel sepeda. Sadel sepeda. Sadeli. Malin. Kemana? Sabar. Sadeli sabar. Yang tenang. Coba tarik nafas. Ya coba tarik nafas lagi. Terus tarik nafas. Terus. Biar tenang. Tarik nafas. Terus. Udah ditarik mulu ada kata angkot apa? Kali dikeluarin ya dong. Ngapa? Ada apa? Saya sama keluarga saya nih, family gathering. Iya. Itu lagi di rumah, in house. Begitu ini tiba-tiba nih my wife, istri saya artinya, teriak. Terus, ada maling, bang. Mau kan aku langsung ada di situ. Itu malingnya anak kecil atau orang gede? Aduh, kan udah kasih kata tadi, children, ya kecil-kecilan gitu. Itu gimana? Itu, terus. Awak Bang Sadeli. Yes, Sadeli. Itu bininya udah lari ngejar maling. Kok Bang Sadeli larinya di tempat? Gak tahu nih. Macet tiba-tiba. Mungkin kampas rem terlalu tebal kali. Jadi selip. Excuse me. Wow. Maryam, how do you do in here? Lagi ngapain di mari? Gitu. Ayo mau pergi, Bang. Suddenly, look at you. Oh, very, very good looking banget hari ini, dah. Very, very meet you. Abang emang kagak takut sama bininya. Main ngomong miss you aja. Oh, don't worry, be happy. Ya, si Mina kan to be continue, ya kan? Long time, udah kelewat jauh. Very, very no important dah pokoknya. Nggak peduli, cuek aja. Pokoknya kalau masalah Mina mah cuek aja, nggak peduliin aja dah. Bagus. Bini ngapa-ngapain ngejar maling, lu ngerem di sini ngobrol sama... Pok, makanya Pok, kalau punya laki yang ketepesan kayak begini nih, yang keganjenan, mendingan diikat aja di rumah. Kalau perlu, dipasung sekalian. Entu mulut lu jangan sembarangan ya, ini urusan rumah tangga orang. Lu ya, kerjaan lu ngegodain laki orang aja. Penggoda laki orang? Udah, balik lu. Awas ya.
godain laki orang. Laki-laki gua. Mila, don salah saham. Mila, iya. Aduh, sakit. Mila, jangan tarik lu. Aduh, Mila. Aduh, bukannya kebalik, Pomine. Bukannya dia yang tadi ngegodain kita. Kenapa kita yang dibilang ngegodain laki orang? Nini yang dibilang nih, zaman kebolak-balik nih. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah anugerahkan anak ini sama hamba. Agak ikhlas bener nih, Po. Jangan sampai jadi sakit di hati, gondok di hati. Ntar gede segini nih, Po. Segini, Po. Banget.
Ada aja, Pak Ustaz. Koleksi batu akik gue, gue mau tawarin sama si Sadli. Dia kan sekarang lagi demen batu akik. Gue yakin si Sadli bakalan beli batu akik gue dengan harga yang tinggi. Sekarang udah waktunya gue samperin si Sadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, baru pulang nih. Masya Allah, Ded, dari Mami berangkat ke pasar, ape pulang itu batu digosok aja. Ntar keluar jin baru terasa. Emangnya lo pikir nih lampu Aladin ape yang begitu digosok keluar jin? Terus kita minta apa aja dikasih? Lu tenang aja deh, Mami Kom. Yeah. Pokoknya laku, lu bakal dapat bagian. Oke, okay, Mami Kom? Kom. Terus sih ngapa sih, Ded? Komari ya? Oh iya, Dedi lupa. Maksud Dedi, Mami Komari ya? Sayangku, cintaku, negeriku. My love, my wife, my sorrow, and my muna. Nah sekarang, Dedi mau ke rumah Sadli. Mau nawarin batu-batu akik Dedi. Sebagai manusia pilihan Allah, Dedi yakin bahwa batu-batu akik Dedi mengandung barokah semuanya. Dan Dedi juga yakin, yakin golagokin, pamusikin, tukang mesin, si Sadli berani bayar tinggi batu-batu akik Dedi. Berarti Ded bakalan dapet duit banyak dong. Anda benar, betul. Makanya doain Dedi, ya. Yeah. Pasti Ded, pasti Umi doain. Amin. Doaku menyertaimu. Aduh, terima kasih. Kalau gitu sekarang Dedi mau ke rumah Sadli. Takutnya si Sadli kalau lama-lama berubah pikiran. Masih mending kalau berubah pikiran, kalau berubah muka gimana? Israf. Ayo, Mami anterin. Aduh, terima kasih, Mam. Iya, Mami doain biar bisnisnya gol. Terima kasih, Mi. Dah, Mi. Dah, Ded. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Dulu menunya hari ini semur jengkol sama totok peda. Seger banget deh, ah udara pagi. Kita kudu pemanasan dulu nih ya kan, pakai jurus-jurus silat. Lah, itu bagaimana sih? Kok pot melayang diri? Rasanya baru tarik nafas. Siapa yang ngelakuin ya?